harus berani menciptakan kedamaian, menciptakan pelayanan yang betul-betul mengasihi satu sama lain dan berinteraksi, tidak membeda-bedakan siapa dia, dari mana dia, dari golongan mana dia. Tapi kita adalah sama pengikut Kristus yang harus berani menjalankan acara. Kita pengikut Kristus, maka kita harus mengikuti Kristus, bukan mengikuti yang lain. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Kristus di dunia ini, untuk mengasihi, melayani sesama dengan kekuasaan, dan menghayati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mengamalkan semuanya kepada kita, sehingga hidup kita menjadi damai, menjadi tenteram dalam satu persekutuan umat Allah di tengah dunia. Thank you.